Hai teman-teman semua, welcome back to Backpackeran TV Channel. Kali ini kami mau rekomendasiin sebuah kafe yang terdapat di daerah Bandungan dan tempatnya itu keren dan cozy banget. Namanya adalah Kebun Kencana. Kebun Kencana ini terdapat di Dusun Tarukan, Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya kulineran, di sini kita juga bisa membeli tanaman loh. Hayo, siapa yang suka tanaman hias, yuk merapat. Nah, seperti apa keseruannya? Saksikan terus ya sampai akhir. Alam budaya Nusantara emang gak ada lawannya. Mari kita jelajahi, jangan di rumah aja. Oke teman-teman, tadi kita udah parkir mobil dengan membayar tiket parkir sebesar Rp5.000. Sekarang kita udah masuk ke ruangan utamanya, tempat dimana kita bisa memesan makanan dan minuman di Kebun Kencana ini. Nah, ini menunya ya teman-teman. Ada banyak makanan dan minuman di tempat ini. Ada makanan berat dan juga ada makanan ringan. Dan harganya itu cukup terjangkau, di bawah Rp50.000 ya rata-rata ya. Ini untuk menu anak-anaknya. Dan ini untuk grup paketan. Gak ada hewannya. Di sini juga tersedia tanaman hias untuk dijual ya teman-teman. Ada harga di setiap masing-masing potnya. Wah, bagi kalian yang suka tanaman hias, tempat ini tuh cocok banget deh buat nongkrong-nongkrong. Selain itu, pemilik Kebun Kencana ini juga ramah banget pada para pengunjungnya, teman-teman. Nah, kami mau keliling-keliling dulu selagi menunggu makanannya dibikin. Wah, main-main ke sini di hari Minggu ini sama aja kayak ke tempat wisata, teman-teman. Sama-sama healing. Healing time. Lihatin tanaman-tanaman. Terus kita juga bisa lihat pegunungan dari kejauhan. Terus untuk kalian yang bawa anak kecil juga tempat ini cocok banget. Soalnya di sini juga banyak playgroundnya, banyak wahana permainannya. Kirain kolam itu hamil. Thank you.
Jadi konsep dari kebun kencana ini sepertinya emang green ya teman-teman. Semuanya hijau, hijaunya tuh hijau sage gitu. Keren banget, kekinian. Nah, kami memilih duduk di ruangan yang berbentuk lingkaran di tengah-tengah itu, teman-teman. Tempatnya estetik dan ala-ala vintage gitu deh. Dengan angin yang sepoi-sepoi, bisa liatin tanaman juga. Dan uniknya lagi, kita tuh bisa mencium aroma tanaman khas pegunungan gitu, teman-teman. Kayak pine gitu loh. Kok kayak gitu mainannya? Kok selari? Pelan-pelan saja. Seneng banget. Guys, ada kebun mawar di sebelahnya. Nah, makananku udah datang, teman-teman. Jadi aku tuh pesen rice bowl yang isinya tuh olahan dari tahu Bandungan. Tahu khas Bandungan yang namanya tahu serasi. Nama menunya itu tofu katsu teriyaki rice bowl, teman-teman. Jadi katsunya itu tahu serasi. Rasanya tuh lembut, enak banget loh. Dengan topping acar sama kerupuk dan juga sayur selada. Ini harganya Rp30.000 saja ya, teman-teman. Untuk minumannya pesan yang anget-anget aja, soalnya cuaca Bandungan ini dingin, teman-teman. Jadi pesannya jahe anget sama jeruk anget. Dan masing-masing minuman itu dapat kayak kue satu gitu. Nah, masing-masingnya sekitar 8.000-an aja. Tapi di sini enaknya. Hujannya syahdu.